channel. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin aku mau nunjukin barang-barang yang aku beli pas di Natura Republic yang collab sama NCT. Kamera di mana sih? Oh, di sini. Lupa. Nah, ikutin terus ya. Okay, kita unboxing. Okay, check it out. Okay guys, jadi ini dia belanjaan-belanjaan aku. Natura Republic. Ini berat banget sih, asli. Jadi aku kemarin beli masker Natura Republic ya. Ini tuh lagi dapet promo aku. Ini maskernya yang aku ini sheet mask yang 18.000 nih kayaknya. Terus kemarin tuh beli 10, harganya 150 kalau gak salah. Lupa. Soalnya stiknya udah dibuang-buang. Maka gua ini kemarin. Kemarin ini coba fokus ya. Nah, ini dia. Mereknya Calendula. Apalah ini pokoknya. Ini tuh toner. Toner itu enak banget. Ini buat kayak kulit beruntusan, buat kulit-kulit itu. Nah, ini yang ori itu ada giniannya, guys. Yang ori ya, ini ada giniannya nih. Nih, yang ori. Nah, bentukannya tuh kayak gini. Itu enak banget. Ini tuh buat kayak kulit beruntusan, kemerahan, pokoknya kulit gue nih kayak berminyak bla bla bla. Nih jagonya. Ini harganya kemarin aku beli kalau enggak salah 130 kan. Ini. Nah, terus kemarin pas beli ini, aku juga dapet ini. NCT. Wow, punyanya Jayon. Nih, aku dapet ini. Mau lihat nggak? Jadi, ini tuh kayak brosur gitu. Emang Natura Republic-nya emang gede banget ya. Tuh, lihat deh. Brosur kayak gini. Ada Bang Tail, Bubu. Ada Jayon, ada Yuta, ada Jangwoo, ada Haechan, ada Doyoung, ada Johnny and Maki. Gemes banget. Coba kita lihat dari atas. Wah, kayak thumbnail ya, thumbnail. Oke guys, ini yang pertama. Aduh, aku takut sobek kan sih kalau di dekat seperti ini. Tapi nggak sih, kalau kalian sobek nggak lihat lagi. Komen di bawah. Oke, terus yang kedua kemarin. Aku tuh emang pakai ini kan. Ini pakainya aku tuh udah lama banget. Ini tuh enak banget. Ini tuh enak banget. Enak banget. Ini kemarin aku beli 4. Ini satunya 98.000. Ini tuh enak banget. Kalau misalnya habis sebelum pakai sunscreen enak banget. 2. 3. Satu lagi. Pembelanjaan 150.000 itu tuh dapat kayak gratisan pouch gitu, pouch kayak gini. Natura Republic Aloha, welcome to squad. Tulisannya, tada. Ini tuh kayak Christmas gitu kan, sekarang mau Christmas soalnya. Terus ada pembelanjaan 150.000 juga dapat ini. Tuh ini tuh kayak refill. Kayak apa ya? Mbaknya sih bilang kayak tester gitu. Kayak waktu itu aku juga dapat tester. Ini. Aku juga dapet tester ini pas pembelian Natura Republic yang moisturizer itu nih. Ini katanya tuh buat kayak ibu-ibu gitu. Ini tuh buat mamaku. Nih, mana sih fokus? Nah, ini ya pokoknya ini buat mamaku. Terus habis itu kita lihat yang ditunggu-tunggu. Bagi anak K-pop tuh kayak tahu kan kayak gua enggak ngelihat apa ya, gue pengen beli apa enggak gitu kan, gue gak lihat gitu. Yang penting tuh menjang gantungnya. Pertama gue tuh nanya gini ke mbak-mbak Natura Republic-nya kan, mbak kalau misalnya di apa namanya Instagram, di sosmednya tuh kayak belanja minimal purchase 400.000 tuh dapat photobook. Terus gue nanya dong kata mbaknya, oh iya kak gitu. Akhirnya kayak gue bingung ya, gue kan kayak Natura Republic kan kayak
nggak pakai yang kayak badannya bla 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 bla, gue cuma pakai moisturizer ini, soalnya dipakai buat keluarga gue juga. Bokap gue pakai buat rambut tuh biar lebat kan, nama gue biar ubannya hilang sih katanya. Adik gue sama gue tuh pakai moisturizer buat muka. Ini btw gue belum mandi ya, jangan diikutin. Tapi gue habis nugas. Terus habis itu gue nanya dong, terus akhirnya gue kayak mikir, ah mendingan gue beli si moisturizer ini nih, si bulat ini, soalnya sekeluarga tuh pakai semua dan gak sayang gitu kan. Apalagi kayak, ya Allah ada album lagi nih. Gue tuh juga ngestan Seventeen kan baru-baru ini. Gue bingung mau beli apa ya antara album Ataka sama NCT yang favorit, yang repackage. Itu tuh ganteng banget, Pak. Ya Allah. Akhirnya aku memutuskan untuk beli ini ya, soalnya ini ganteng banget. Gue ngeliat juga, ini tuh kalau di Korea itu keluarnya pas PC-nya, dia dapet PC-nya. Kalau misalnya di Indonesia, photobook ya. Tapi kayaknya di Korea udah keluar dari lama, soalnya ini kayak fotonya udah lama gitu gak sih? Ini masih repackage gitu ya. Gila sih, gue kayak pertama kali lihat ini, gue langsung unboxing tuh sama tetangga gue. Kita langsung mampir ke Koi buat buat unboxing ini album PB ini sih, bukan album sih ya, namanya ini photobook NCT collab sama Natural Public. Lihat deh kalian, ini tuh ya Allah, ini tuh tulisan tangan gitu, lucu banget nih aku liatin di dalam. Nih, sorry tuh, ini lo ganteng banget gak sih, ini lo ganteng banget, ganteng banget. Terus dibuka, lihat deh, ini tuh transparan gitu loh, lucu banget gak sih? Lucu banget kan? Lihat nih. Tuh, lihat deh. Gue gak tau, ini tulisannya apa ya? Free time is this irreplaceable property. So, apa sih tulisannya? Yang bisa baca? Udah. Terus sampingnya nih kayak tulisan-tulisan tangan dia gitu deh. Nih, tunjukin ya. Tuh. Terus habis itu kalau kita buka sampingnya, bujang-bujang ganteng ya, lagi mampang di hutan gitu ya. Nah kalau misalnya kita mampang di hutan tuh kayak gembel gitu kan. Tapi kan kalau di situ beda. Ya Allah, pertama-tama udah bujang gue nih. Ini si Jaehyun ya, ini Jaehyun. Terus ini dia nulis new hobby bicycle Jaehyun. Tuh ya Allah, ganteng banget. Ini bocah pakai headband aja ganteng banget gitu. Nah, tuh. Ya, ini dia. Ya. Tuh dia nulis lagi nih di sini. Kalau misalnya mau baca, pause aja ya. Oh, nih dia hobinya, dia ceritanya hobi barunya tuh bicycle kali ya gitu. Terus yang kedua ada kembarannya tuh ya, si Jangwoo. Ya Allah, ganteng banget, paripurna. Nah, tuh dia nulis di sini healing sama dengan eating kata dia. Jangwoo. Nih guys, terus lu tahu ya semuanya, ini album wanginya kayak wangi album EXO. Tapi emang sih nih, kalau mau baca di skip saja. Ih, ganteng banget ya sih, dia bilang healingnya dia tuh eating gitu. Nah, healing gua eating, badan gua segede apa lagi nih, itu kan ribet masalahnya. Nah ini Johnny, ayo Johnny, Allah ganteng banget sih. Nih dia bilang di sini kalau misalnya I'm a photographer, dia tuh suka photographer gitu ya. Ya ilah, si Johnny ganteng amat sih nih. Ya ilah Johnny. Halu kan lu, ngaku lu, halu kan lu. Halu lu pada kan, mau difotoin. Yeah. Nah ini lagi, ini Johnny lagi megang handycam. Tuh. Ya. Terus habis itu ini Yuta lagi ngedemprok sambil baca buku di taman. Dia bilang kalau reading a book. Oh, dia lagi reading a book. Yuta, Sunday morning, open your eyes. Let's all enjoy. How? Terus ada huruf N-nya gitu. Mungkin natural ya. Bukan nama pacar. Nih, tuh. Ya, dia nulis lagi nih. Jaila, Akang Yuta.
Terus nih, Allah, wah, ber. Run. Buka tendang. Gila sih. Si Bubu megang, ih kebiasaan deh Bubu nih megang snack terus. Waiting on Sunday. Oh, sunny day. What in? What in apa waiting sih? Waiting Taeyong. Taeyong tuh sukanya snack ubi. Dan ini dia lagi makan snack apa ya? Kayak popcorn, kayak makaroni gitu enggak sih? Kayak makaroni gitu enggak sih? Coba. Nih, kayak makaroni gak sih? Bu, makan apa, Bu? Si Bubu ganteng banget sih. Ini C. Coba baca apa? Waiting on sunny day. Apa wait in? Kayaknya sih waiting ya. Dia nunggu. Ini dia. Cucu. Ya Allah, ganteng banget. Coba kalau gue. Ih, jijik banget. Terus next ada Duyong. Ih, sumpah tahu Duyong ganteng banget di sini. Ya Allah, aku pengen di foto kayak gini. Pengen sumpah. Pengen sih dapetin PC-nya, tapi gue lebih suka photobook-nya. Nih, ini Duyong. Ih, ganteng banget, doi. Doi. Kapal lagi marah, cong. Di kepal. Cuma na. Duh, maaf ya. Gila anak. Terus di sini ada Bang Tail. You don't have to cook fancy or complicated masterpieces, just good food from fresh ingredients. Julia Child. Ini dia bilang cooking time. Nih, cooking time ya. Jadi Bang Tail ini lagi cooking time gitu kan. Buat masakin buat adik-adiknya gitu biar pada kenyang gitu. Ya kan? Terus di sini ada Bang Tail lagi tuh. Ini Bang Tail. Bang Tail ganteng banget. Ah, semuanya ganteng-ganteng. Ah, gak ada yang cacat. Coba Indonesia aja cowok kayak gini satu aja. Ya Allah, Hechan. Hechan loh, guys. Hechan pakainya bolong-bolong nih. Tapi dia masih nutup aurat sih ya, pakai kutangan gitu. Nih, Hechan. Cia, ilah dia main balon. Dia bilang bubble up, Hechan. Bubble, turn around. Bubble, land on the ground. Bubble. Udah lama banget ya gue ngomong Inggris, sumpah. Kalian kayak gitu gak sih? Kayak misalnya yang biasanya kalian nyanyi Inggris, terus habis itu kayak udah lama banget gak nyanyiin Inggris, lagu barat, western gitu, terus kayak seringnya lagu NCT. Pokoknya lagu-lagu Korea tuh kalian jadi susah ngomong Inggris lagi gak sih? Padahal kalau dipikir-pikir dulu tuh Inggris tuh lebih gampang gitu, daripada ngomong Korea yang belibet-belibet. Tapi sekarang gue lebih nyantolan Korea daripada western gitu. Nih lagi ya guys. Tapi sumpah ini Hechan ganteng banget sih, parah. Kayak dia lagi healing gitu ya. Ya masa depan gue kayak apa gitu. Cek, cut. Yang terakhir ini ada Maki. Dia emang selalu cute, baby lion. Gue gak tahu sih kenapa sih dia rapper terganteng gitu kan. Terus habis itu ini Always. Mark nulis Always. Mark. Nih. Dia lagi megang gitar gitu. Kita baca ya. Music can change the world because it can change people. Bono. Oh, music. A magic. All we do. Gue kayak inget lagunya apa sih, apa nih sih judulnya, music can change the world ya. Gue jadi inget, you're as bright as the sun,
Nih. Aduh. Mark ganteng banget ya Allah. Mark ganteng banget. Ayo, yang mau SS. Nah ya, terus ini yang belakangnya biasa kayak produknya gitu, chamoy, chamomile. Terus belakangnya ada tulisan Nature Republic. Ini yang depannya ya guys. Jadi aku dapat ini photobook sama brosur 400. Ini kan beli 100 ya, 500 lah ya buat ini. Tapi sekalian sama produknya Nature Republic gitu guys. Oh. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi kalau misalnya aku udah punya aku beli event-event Nature Republic itu. Pokoknya kalian ingat Nature Republic itu yang ada label kayak giniannya tuh asli. Yang asli tuh yang ada label kayak giniannya. Nih Nature Republic gitu. Terus, oh ya aku belum spill ini. Si masker. Wow. Ini yang si masker. Ini yang rasa green tea, tea tree, royal jelly. Ini enak banget sih, royal jelly itu kayak. Terus ini cucumber, rosy, tea tree. Nih, tea tree lagi, rosy, royal jelly. Aku suka rosenya buat lembut, kalau royal jelly itu lebih ke apa ya? Oh, enak deh royal jelly. Dan ini yang terakhir adalah si aloe vera. Dan jangan lupa yang ada logo Nature Republic di belakangnya itu yang asli. Soalnya beda banget yang asli sama nggak asli itu kayak permukaannya tuh kasar gitu loh. Kok nggak fokus sih? Gitu. Jadi kalau misalnya asli itu lembut dan banyak airnya. Kalau misalnya yang palsu, aku tuh pernah juga beli di teman aku kayak Nature Republic yang 5 ribuan apa 6 ribuan gitu kan. Ternyata tuh beda guys. Kalau misalnya yang asli ini tuh yang banyak airnya nih. Kalau kalian pencet-pencet ini kayak banyak banget airnya, kayak membendung gitu. Oh, beda permukaannya. Dia kalau misalnya dipakai ya Nature Republic asli tuh halus gitu loh, maksudnya kayak si kertas apa si kainnya itu tuh halus, si tisunya itu halus. Kalau misalnya yang palsu tuh kasar gitu guys. Oke, sekian dulu video dari aku. Thank you for your attention.